Ya. Jadi ini kayaknya renyah banget ya. Kembali lagi di Bang Marpaung Channel. Sebelum kamu tonton video ini, jangan lupa untuk subscribe guys, like dan share, dan jangan lupa untuk komentar. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Bams Marpaung, yang kali ini aku coba untuk mencicipi makanan rumahan ya. Karena ini diolah sendiri, dimasak sendiri. Nah, di sini aku tadi pesen ada jamur enoki, namanya itu jamur-jamur Jepang atau jamur Cina atau jamur apa gitu ya. Kayak jamur Jepang ya. Karena itu kayaknya tumis terus disambal di bawah gitu ya. Nah, kali ini digoreng crispy gitu. Aku penasaran dengan jamur itu ya. Nah, ini makanannya. Nih, aku deketin ya. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, ini biar enggak fokus di wajahku, jadi aku tutup gini. Nah, tuh ya. Di sini ada jamur. Terus di sini aku kasih abon dan ini ada ikan gembungnya ya. Ini kita cicipin dulu makanannya ini bisa enak enggak ya. Ini aku tadi udah cuci tangan. Tapi sebelumnya aku mau buat thumbnail dulu. Oke. Ya. Langsung aja cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya enggak terang gitu ya. Nah, ini jamurnya, jamur enokinya. Ini yang di crispy. Ya. Jadi ini kayaknya renyah banget ya. Enak. Jadi di akhir-akhir ini aku sering buat video, konten video di rumah aja. Karena kita harus saling kerjasama untuk tetap di rumah aja ya. Jadi hashtagnya di rumah aja. Nah, ini bentuk jamurnya. Ya. Tuh. Ini jamurnya itu kayak mie gitu ya. Kalau dimakan pakai ada kuah-kuahnya gitu kayaknya mie, kayak mie gitu. Di pajak di sana ada dia. Kayaknya kalau di pajak dia jarang, yang di pajak itu biasanya jamur tiram itu ada di mall kayak Irian ada. Oh, di, adanya hanya di market-market gitu ya. Di Irian ada. Kalau untuk rasanya sih ya, dia kayak jamur pada umumnya. Tapi setelah aku makan ini, aku jadi penasaran rasa jamur enoki kalau seandainya kayak dibuat-buat kayak kuah gitu ya. Kayak misalnya di jamur-jamur biasanya kan di Indomie gitu ya. Itu bisa itu. Jadi aku penasaran dengan rasanya kalau seandainya digituin tuh kayak mana gitu.
karena kebetulan aku memang orang kampung. Jadi makanan-makanan yang baru aku temuin itu aku terus jadi penasaran. Ini aku tadi ordernya di Rainbow Cafe ya, di Jalan Imam Bonjol. Udah kelaparan banget, jadi nggak bisa komen apa-apa, hanya bisa menikmati makanan enak ini ya. Ini ada cabai. Sisa-sisa jamurnya. Alhamdulillah sudah habis ya. Nah ini jamur yang terakhir ya. Tadi jamur enoki yang dikolaborasi dengan gulai ikan gembung ya. Udah lama juga, udah beberapa hari ya nggak makan ikan gulai ya? Baru 4 hari. Baru 4 hari ternyata. Jadi, aku tadi belinya di Rainbow Cafe. Nanti bolehlah aku buat di sini Instagramnya. Tuh di sini ya. Di sini. Jadi bisa langsung aja order ya. Tadi kebetulan pas lagi order, kakak itu adminnya itu bilang gini, ini abang yang di YouTube itu ya gitu. Ternyata kenal ya. Dan sempat juga insya Allah nanti kalau pas nggak ada yang namanya kita, kan ini nggak boleh keluar-keluar ya, jadi di rumah aja. Jadi aku pesan makanannya itu melalui order diantar ya. Mungkin ada suara kresek-kresek kayak plastik gitu ya. Jadi tadi sempat disuruh kesana, tapi nanti lain waktu kalau seandainya udah kondusif lah ya. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis ya. Semoga kalian adalah orang yang nafsu makannya itu baik ya. Maksudnya nafsu makannya itu kayaknya enak aja gitu ya. Akibat nonton video-video ini. Ataukah ada yang mungkin yang ngerasa bahwasannya aduh bosen gitu ya. Ya semoga aja ada yang
memberikan kritik dan saran, boleh aja langsung di kolom komentar ya. Nanti aku bakal coba untuk berinovasi juga, karena dukungan dari kalian juga itu adalah support juga ya. Kritik dan saran juga termasuk support ya. Dan sobatnya, kritik dan saran yang positif, yang membangun. Oke? Sini aku minum dulu lah. Ini minum mana? Segelas ini ya. Nah, sepertinya aku kembali ucapin terima kasih banyak buat kalian. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan tetaplah di rumah aja agar kita mengikuti yang namanya himbauan-himbauan dari pemerintah Indonesia. So, jangan lupa makan, karena makan bisa menjaga daya tahan tubuh kalian kalau kalian makan makanan yang sehat. Dan sepertinya tetap berolahraga dan jangan lupa untuk tetap cuci tangan, membersihkan badan, ganti baju setiap hari, dan tetap sehat, senyum setiap hari. Oke, okay, bye-bye. Oh, belum. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe. Bye-bye.